sesuatu gitu. Kayak hati dulu. Apa-apa hati. Udah gak sabar banget loh ngebayangin mozzarella-nya tadi. Enak banget. Enak banget ya? Banget. Suasana kantin. Dan suasananya di sini enak banget kan Om, karena dia pas di tengah di pinggir jalan gitu, jadi kita sambil melihat lalu lintas orang-orang keramaian yang sedang beraktivitas, kitanya makan-makan. Enak ya jadi kita. Om. Om udah datang. Om, untuk aku. Sate batangnya. Oh ini sate batang. Terima kasih Mbak. Wah Om, mereka suka memanggil. Gimana ini? Cobain yuk, cobain. Om tau gak sih? Air liur itu udah kayak susu. Udah mau jatuh-jatuh. Apalagi ini. Aku tahu caranya supaya Om nggak mau ini. Nah, gimana caranya? Diliurin. Aku liurin dulu antara. Enggak ada Om. Dah. Dua kali. Ini dituang atau gimana ya? Dicocol aja ya, Om. Dicocol aja. Sabar. Apa, Om? Lanjutkan. Oh. Dasar. Ih, enak banget aromanya. Sendiri. Oh. Gimana? Abang. Tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Serius loh, enak banget. Om gak mau nyoba? Mau. Nyesal nanti mimpi-mimpi. Aku mau yang itu. Gimana, satenya ada kulitnya gak? Enggak. Hah? Tapi dia kayak beda gitu loh, Om. Bukan kayak sate pada umumnya gitu. Iya. Kenapa? Iya. Satenya itu lebih padat. Mm-hmm. Lebih renyah, kayak ada renyah-renyah kayak gitu. Dan bumbunya ini nih yang bikin enak nih. Yang bikin khas. Ini katanya bumbu khas Melayu gitu Om. Makanya namanya sate Batam gitu. Karena yang masak juga orang Melayu. Keren banget. Tega ya. Kira-kira recommended gak untuk? Recommended banget Om. Anak-anak zaman sekarang yang butuh. Kid zaman now ya. Yang mau nongkrong dan makan-makan di Sate King, pas banget deh tempatnya. Aku mau cobain yang ini deh. Kok kayak gak ikhlas gitu? Mozzarellanya lucu ya, imut. Ah kalau begitu aku juga cobain deh. Yaudah cobain dong, cobain. Jadi kalau yang mozzarellanya ini, warnanya polos gitu ya Om, kayak aku. Wow. Oh. Harusnya dibakar dulu deh, bakar lagi deh. Oke, yang ini. Berat yang mana nih ya? Ih, lebay. Ini aja deh. Pedas nggak? Dibakar dulu nggak, mozzarella-nya? Apa nggak, dia nggak lengket. Pedasnya pas, Om. Ini deh. Makan aja ribut banget. Kasih jempol Om. Enak banget. Rasanya mau fokus aja gitu ya ngabisinnya. Amazing ya. Luar biasa ya. Enak banget dah. Om nyari tempat itu recommended banget. Oh iya. Om sering kesini nih sama teman-teman Om. Pantesan Om udah tahu. Enak banget ya Om. Oh iya. Sering-sering ajakin aku kesini kau. Coba lah minumannya itu. Aku mau sih, nanti Omnya minta. Mangganya itu manggil-manggil banget. Apa? Manggil-manggil. Oh, manggil-manggil. Dengernya apa? Mangga-mangga banget. Cap, Om gak boleh nyoba. Seger banget Om, ya ampun. Rasanya itu manis, manis alami dari mangga. Oke.
dengan Bapak Jimmy. Bapak Jimmy, oh ya. Gak usah Bapak lah. Bapak Jimmy aja. Iya. Tapi saya masih muda banget Pak, jadi panggil Bapak aja ya. Oke, nggak apa-apa kalau gitu. Masa. Bapak ownernya ya? Iya. Oke deh Pak, saya mau nanya-nanya seputar Sate King ini ya Pak ya, sekalian menikmati makanannya ya. Oke, silakan. Kenapa sih Pak harus namanya itu Sate King? Kenapa nggak Sate Queen atau sate yang lain? Oh iya. Sate King karena kita memang konsepnya menjadi center of sate gitu. Jadi king, rajanya sate. Rajanya sate gitu ya. Karena kita punya berbagai macam varian sate, yang termasuk yang lagi dimakan itu sate Batam. Yang paling spesial di kita itu sate Batam. Terus kita juga ada sate Taichan, sate Madura, kambing, sate Padang. Jadi kalau mau cari sate, ya di Sate King ini sate, gitu ya, gitu. Di Sate King ini. Jadi itu alasan kenapa harus kenapa namanya jadi Sate King gitu ya Pak ya? Iya, untuk di Sate King ini menu-menu andalan apa lagi nih Pak, selain sate Batam sama sate mozzarella-nya? Kita sih, andalan kita tetap sate, karena kita fokus memang di sate. Jadi kita fokus dari segi rasa, dari segi variannya juga memang di situ. Cuman paling spesial sate Batam ini. Sate Batam ini ya, gitu ya. Sate Batam ini spesial karena memang ini sate khas Melayu. Melayu gitu. Iya, dia satenya jarang sekali ditemukan, bahkan di daerah kita sendiri, di daerah Kepri Batam yang Melayu, apalagi di Batam. Jadi sebenarnya sate ini sangat banyak juga ada ya, terutama di acara-acara yang Melayu, Melayu ya. Gitu ya Pak ya. Nah, cuman banyak yang belum tahu dan mengangkat bahwa di daerah Melayu ini ada sate juga loh, yang mungkin beda dengan sate Madura, sate Padang. Iya, sate yang lainnya. Jadi kita coba angkat karena kita juga di Batam ya, coba angkat sate Batam ini. Tapi ternyata responnya cukup bagus. Ternyata masakan Melayu itu enak. Enak juga gitu. Tapi ya. Tapi selama ini orang mungkin belum tahu. Iya, benar banget. Belum banyak yang jual di sini. Jadi ini memang paling spesial di kita. Terus ada sate Taichan juga. Sate Taichan. Kalau sate Taichan memang lagi hits ya, lagi. Iya, lagi hits lagi banget sekarang. Jaman sekarang. Iya, apalagi yang bagi yang suka-suka pedes. Nah, biasanya kita rekomen buat yang suka pedes karena kalau yang enggak suka pedes mendingan enggak usah dicoba. Oh, gitu ya. Nanti emosi kan. Pedesan, iya. Bisa sampai membuat emosi gitu ya, Pak ya? Oh iya, buat keringatan. Ya, karena kepedesan gitu. Karena memang kita anjurkan bagi orang yang suka pedes. Kebanyakan sih kalangan muda ya, yang suka lebih tantangan dengan pedes. Sate Madura kita juga enak, karena memang kita juga bukan hanya banyak, tapi kita memang fokus di rasa. Jadi rasa sate Madura kita juga autentik, yang kita ambil dan kita pelajari dari resep Madura asli di situ. Dan keunggulan kita juga satenya itu daging kita seger ya, dan empuk. Ya, ini gitu yang ya. Buat satenya beda. Dia kayak lebih padat gitu ya, Pak ya. Padat. Iya, lebih ya, padat. Banyak dan empuk kalau dimakan. Jadi enggak keras gitu. Karena kita dari material dan ingredients kita sendiri pakai yang fresh semua. Oh. Jadi kita pakai yang fresh, ayam juga fresh, terus semua bumbu-bumbu kita juga pakai yang fresh. Jadi kita memang berusaha untuk punya standar ya di Sate King ini untuk rasanya. Betul banget. Kalau untuk bumbu-bumbunya ini Pak, dapat ide dari mana nih? Kenapa untuk sate Batamnya dipasangkan dengan ini? Ini bumbu apa sih Pak? Itu bumbu kacang, cuman yang khas Melayu. Jadi ada rasa kari-karinya, ada manis pedesnya juga. Gitu. Iya, jadi, beda dari kacang biasanya gitu beda. Ya. Beda, kalau kacang biasa itu lebih populer kan Madura atau sate Padang yang kacang ya. Ini sangat beda, makanya kadang orang lihat, oh ini kasih kacang. Wah, rasanya sama. Tapi ternyata beda. Setelah dicoba, ini rasanya beda. Beda. Unik sekali sebenarnya rasanya. Jadi inilah sate kacang, sate kuah kacang ala Melayu gitu ya. Melayu. Kita sebut sate Batam, karena Batam daerah Melayu. Oh iya, untuk di situ. Kenapa sih Pak punya ide untuk memasangkan, memadukan mozzarella sama sate Taichan itu? Karena sebenarnya keju ini kan banyak yang suka ya, terutama yang kalangan muda ya, suka banget sama keju. Dan keju ini sebenarnya memang sangat pas sekali kita campur dengan daging.
daging. Ya contohnya aja burger kan, daging burger atasnya ada keju. Iya benar-benar. Itu kan sangat nambah, sangat nambah rasa sekali ya. Nah, karena itu sate pun karena dia daging kita tambah keju, rasanya makin jadi enak, sangat enak ya. Sekali. Apalagi kita pakai mozzarella yang melted. Ya, kalau dalam keadaan panas, kita rekomendasi sih makannya pas panas-panas. Panas-panas gitu ya, selesai dilelehkan. Tarik-tarik ya, Pak. Jadi kayak makan pizza ya. Itu kita rekomendasikan lagi panas gitu. Kenapa sih, Pak, ngambil ide mango teh ini sebagai minuman yang recommended di sini? Iya, mango teh ini selain juga minuman yang lagi hits juga ya, lagi hits juga sekarang, memang sangat cocok dimakan sama sate karena rasanya itu kan asem, iya, manis. Nah, kalau kita habis makan daging seperti ini, paling kita rekomendasikan itu makan yang agak asem supaya nggak enek. Iya. Oh, iya benar-benar. Jadi nggak monoton gitu ya, Pak? Ya? Iya, kalau makan yang manis, terlalu manis lagi kita jadi enek. Jadi kita memang anjurkan makan yang agak asem seperti ini. Jadi satu kombinasi yang pas gitu ya. Dengan sate dan mango teh-nya. Kalau untuk jam operasional Sate King ini jam berapa aja sih, Pak? Biar kasih tahu teman-teman kan, Om. Oh iya. Biar tahu datangnya jam berapa gitu. Kita buka dari jam 12. Kalau hari biasa sampai hari Kamis, hari Jumat itu kita buka sampai jam 10 last order. 10 malam ya. Tapi kalau misalnya duduk-duduk di sini mungkin sampai jam 10:30 masih bisa. Kalau di high weekend kita last ordernya jam 11 malam. Oh, sampai jam 11 malam. Iya, ya. Untuk last order. Bukannya jam 12 juga kalau weekend? 12, iya sama. Jam 12 siang. Di situ. Om, ada yang mau ditanyain enggak? Mumpung lagi ada ownernya nih. Ada nih, Pak. Kalau misalnya lokasinya nih, nanti teman-teman di rumah mau ke sini nih, lokasinya itu di mana sih? Waktu itu tempatnya Sate King ini. Oke. Lokasinya sih paling gampang ya kalau kita mau cari tempat ini karena benar-benar di persimpangannya Pelita. Iya, benar-benar strategis juga gitu ya, Pak ya. Iya, kalau tahu Plaza Telkom, Plaza Telkom itu kita pas di depannya. Ya. Jadi di simpang 3 kalau kita dari terowongan dari Batam Center mau ke Nagoya Hill, kita terus jalan, nanti ketemu simpang 3 itu pasti langsung kelihat baliho kita. Okay. Langsung besar. Wow. King Sate Batam. Jadi gampang sekali untuk dijangkau ya. Satu lagi, Pak. Di sininya. Iya. Kalau misalnya silakan. Teman-teman di rumah kan ada yang kerja gitu kan. Iya. Terus mau makan King Sate misalnya jauh. Bisa di order via GoFood nggak ya? Iya. Sangat bisa sekali karena kita juga bahkan partner dengan GoFood. Jadi kita juga banyak sekali ada delivery promo di situ. Wow. Jadi di GoFood sendiri kita available. Jadi banyak sekali menu-menu semua yang ada di sini juga kita ada di GoFood. Di GoFood gitu ya. Jadi bagi yang nggak sempat ke sini atau lokasinya sangat jauh, bisa langsung order aja di GoFood. Benar. Jadi buat Om, kasih tahu tuh sama teman Om juga, teman-teman aku juga nanti aku kasih tahu kalau seandainya kejauhan ya kan. Nanti bisa order di GoFood. Tapi kalau seandainya kalian lagi punya waktu santai, lebih baik langsung datang ke sini deh. Bener nggak, Om? Karena keren banget dan dek tempatnya juga, suasananya juga keren banget. Dia itu benar-benar di pinggir jalan, jadi kita itu benar-benar nggak perlu nyari-nyari lagi gitu. Lagi buat untuk rame-rame ya. Bener banget ya. Oke deh, Pak, kalau gitu makasih buat informasinya. Kita udah dapat lengkap banget informasi tentang Sate King ini. Dan Om, aku mau ngabisin dulu semuanya tanpa diganggu. Oke deh, kalau gitu sampai jumpa di tempat-tempat berikutnya. See you, Om. See you.